Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tiada yang lebih berbahaya daripada ancaman yang tidak diketahui bagi Malaysia, sebuah negara yang pada dasarnya diberkati dan terhindar dari bencana alam seperti gempa bumi, taufan, puting beliung dan juga tsunami. Peluang untuk salah satu dari bencana tersebut berlaku adalah teramat jauh, namun ada tragedi yang tidak disangka telah berlaku. Tanggal 26 Disember 2004 telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia dengan terjadinya tsunami buat julung kali pertama yang mengakibatkan lebih 5,000 orang hilang tempat tinggal, 67 orang disahkan terbunuh dan 6 orang lagi hilang. Bencana ini telah membabitkan 4 buah negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor. Dengan jumlah tertinggi mangsa korban adalah di negeri Pulau Pinang iaitu seramai 52 orang, diikuti dengan negeri Kedah seramai 12 orang, negeri Perak seramai 2 orang dan negeri Selangor seorang. Seramai 2,486 orang nelayan dan 86 petani mengalami kerugian akibat bencana dahsyat itu. Lalu, apa dan bagaimana tragedi dahsyat ini terjadi? Ini adalah kisahnya. Bencana tsunami Lautan Hindi 2004 telah mengorbankan lebih 230,000 nyawa yang melibatkan 14 buah negara termasuk Malaysia, di antaranya Aceh, Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India dan beberapa buah negara lain lagi. Angka korban tertinggi adalah seramai 170,000 orang iaitu dari negara Indonesia, diikuti oleh Sri Lanka iaitu seramai 35,322 orang, India seramai 18,045 orang dan Thailand seramai 8,212 orang, manakala kematian di negara-negara lain adalah di bawah 100 orang. Dan mengikut kajian geologi Amerika Syarikat, jumlah korban mencecah 283,000 orang dengan 14,000 orang lagi hilang dan 1,126 juta hilang tempat tinggal. Tsunami Lautan Hindi 2004 merupakan bencana alam yang ke-6 yang mengakibatkan jumlah kematian yang tertinggi dan ianya juga merupakan gempa bumi yang kelima terkuat dalam sejarah dunia sejak tahun 1900. Gempa bumi yang hanya dari 15 dan 20 minit itu disusuli dengan ombak raksasa setinggi 30 meter yang dicetuskan oleh gegaran itu telah melanda kawasan pesisir pantai Indonesia, terutamanya Bandar Aceh. Ombak tsunami ini mempunyai kelajuan seperti sebuah kapal terbang bergerak sehingga 5,000 kilometer dan menyebabkan kerusakan serta kematian sehingga ke pesisir timur Afrika. Pada amnya, tsunami sering berlaku di Lautan Pasifik dan amat jarang berlaku di Lautan Hindi. Tsunami yang terjadi di Lautan Hindi ini merupakan tsunami paling ganas pernah direkodkan dan ianya dikatakan telah menghasilkan tenaga yang menyamai 23,000 butir bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun pada Perang Dunia Kedua. Tsunami yang berlaku ini memberi kesan yang mendalam sehingga kini, khususnya di Bandar Aceh. Kematian di Pulau Pinang dilaporkan termasuk ramai orang yang berkelah dan kanak-kanak yang bermain di pantai awam terbuka. Tiada kematian dilaporkan di kalangan pelancong asing. Rumah di perkampungan nelayan di sepanjang kawasan pantai di Batu Feringgi dan Balik Pulau di Pulau Pinang telah rosak. Kawasan pantai di semenanjung Malaysia, contohnya 13 buah kampung di Kuala Muda, Kedah dan Kuala Teriang di Pulau Langkawi turut terjejas. Kira-kira 1/4 kapal percutian berlabuh di Labuan Rebak dan Telaga di Langkawi juga mengalami kerusakan. Ombak menyebabkan motosikal yang diparkir dan kereta yang bergelumang dengan lumpur dibawa ke sepanjang Gurney Drive di Georgetown, Pulau Pinang. Mangsa terbesar dari satu keluarga adalah ketika 5 daripada 7 anak Zulkifli Muhammad Nur terbunuh ketika tsunami melanda pantai Pasir Panjang. Dalam sekelip mata, orang tersayang hilang daripada pandangan setelah ditelan ombak besar yang mengganas. Di pantai Pasir Panjang, Pulau Betong, keadaannya lebih teruk. Ramai orang yang sedang berkelah di tepi pantai telah ditelan ombak besar dan mayat mereka ditemui tersadai di celah batu dan berbagai keadaan lagi. Paling menyayat hati, Zulkifli Muhammad Nur dari Pondok Upeh telah kehilangan 5 orang anaknya sekaligus. Zulkifli dan isterinya bersama 7 orang anak mereka dan beberapa saudara mereka yang lain sedang berkelah di pantai Pasir Panjang ketika tragedi ini berlaku. Manakala seorang lagi mangsa yang terselamat
Nuridah Muhammad Nur yang juga merupakan kakak Zulkifli Muhammad Nur telah kehilangan anak perempuannya yang syarat mengandung ketika itu. Anak perempuan daripada 6 beradik, Irdawati Sahimi yang ketika kejadian berusia 22 tahun masih terpahat dalam ingatan dan akan dikenang Nuridah sehingga akhir hayatnya. Pada hari kejadian, mereka telah keluar dari rumah kira-kira pukul 9 pagi untuk pergi berkelah bersama saudara mara lain di pantai Pasir Panjang, Pulau Betong. Menurut saksi kejadian, dalam tragedi ini, mereka terhoyong-hayang beberapa minit ketika berdiri di rumah mereka. Di luar rumah, kedengaran bunyi deruan kenderaan yang luar dari kebiasaan dan keadaan di jalan raya sangat sesak. Ramai menuju ke arah Sungai Pinang setelah diberitahu ada kejadian ribut besar dan gempa bumi. Orang ramai terus menuju ke Kuala Sungai Pinang. Di atas jalan besar ke Kuala Sungai Pinang, ramai penduduk yang bertempiaran membawa beg, mengusung ibu bapa yang uzur, berkerusi roda dan berbagai lagi. Mereka cuba untuk menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih tinggi. Di jeti Kuala Sungai Pinang, air laut naik sampai ke darat. Perahu-perahu nelayan merata tersadai di darat. Pada ketika itu, keadaan sedikit reda. Air laut telah mula surut. Suasana mula hiruk-pikuk dengan berbagai cerita kerosakan rumah, kenderaan dan sebagainya. Ketika itu, berita mengenai tragedi di pantai Pasir Panjang, Pulau Betong, keadaannya lebih teruk. Tidak lama selepas itu, pihak penyelamat mula tiba di tempat kejadian dan operasi mencari dan menyelamat segera dimulakan. Di Hospital Balik Pulau, perkarangan kawasan kecemasan hospital penuh sesak. Keadaan sangat kelam kabut dengan esak tangis, raungan tangisan, bunyi siren ambulans dan sebagainya. Mayat demi mayat dibawa ke kawasan itu. Mangsa yang terselamat muncul lemah longlai dan rebah di kawasan itu. Tsunami Disember 2004 telah direkodkan sebagai bencana alam terburuk dalam sejarah moden. Peristiwa dengan dimensi yang tidak dapat dibayangkan dari segi jumlah mangsa serta dari perspektif geologi, tulis Yayasan Sains Kebangsaan, salah satu institusi saintifik paling berprestij di Amerika Syarikat. Apa yang terjadi pada hari itu? Ombak gergasi itu berlaku selepas gempa bumi di bawah laut kira-kira 100 km ke barat pantai Sumatera pada 7.59 pagi waktu tempatan. Pusat gempa berada pada kedalaman kira-kira 30 km di bawah dasar laut. Terdapat dua plek benua berlanggar. Tekanan yang besar kemudian menyebabkan satu plek tergelincir di bawah yang lain. Itulah yang berlaku pada 26 Disember 2004 di laluan 1000 km. Ini adalah peristiwa yang sangat jarang berlaku. Gempa bumi yang terhasil berlarutan sehingga 10 minit. Kebiasaannya gempa bumi seperti ini berlangsung beberapa saat sahaja. Mengikut pelbagai pengiraan, magnitud gempa bumi ketika itu mencecah 9.1 hingga 9.3 pada skala Richter dan merupakan gempa bumi kedua terbesar dalam tempoh 100 tahun terakhir. Salah satu plate benua beralih sehingga 15 meter, jadi ia bergerak secara menegak. Ini mengakibatkan dasar laut di beberapa tempat bergerak sehingga 10 meter. Inilah yang menyebabkan paras air laut di lokasi ini naik mendadak. Air yang ditolak kemudian membentuk ombak besar yang bergerak pada kelajuan yang sangat tinggi sepantas pesawat jet dan bergerak ke arah pantai. Di kawasan lautan dalam, air yang bergerak laju ini tidak benar-benar dirasai di permukaan, tetapi menuju ke kawasan pantai yang semakin landai, ombak akan bergulung-gulung semakin tinggi. Di pantai Sumatera, ketinggian ombak telah mencapai kira-kira 30 meter. Ketika itu, tiada pihak di kawasan bencana yang mempunyai rancangan kecemasan tsunami. Pusat Amaran Tsunami Amerika Syarikat di Hawaii segera menyedari bahawa terdapat gempa bumi besar dan ancaman gelombang besar dan kuat, tetapi mereka tidak tahu pihak mana yang perlu dihubungi di kawasan bencana. Jadi mereka mengeluarkan amaran umum. Kini sistem amaran awal tsunami telah dibina di sepanjang perairan antara Indonesia dan Thailand. Setiap perubahan paras air dipantau selama 24 jam dan terdapat amaran automatik jika berlaku perubahan mendadak. Pusat amaran awal di Jakarta sedia menghantar amaran ke wilayah di seluruh Indonesia. Dengan bantuan pakar Jerman dari Pusat Penyelidikan Geologi di Potsdam, sistem amaran awal tsunami berjaya diaktifkan. Makluman juga akan dihantar melalui SMS ke kawasan. Banyak hotel di kawasan pantai kini mempunyai tanda amaran dan pelan pemindahan sekiranya berlaku ancaman tsunami. Setelah berbelas
tahun peristiwa menyayat hati ini berlaku, ianya masih berbekas di hati mangsa yang terlibat dan seluruh rakyat Malaysia yang bersimpati dengan apa yang telah berlaku ke atas keluarga mangsa. Sesungguhnya, segala apa yang berlaku adalah di luar kawalan dan kehendak kita. Semuanya telah ditetapkan Allah. Kita doakan keampunan dan rahmat Allah untuk semua mereka yang telah terkorban di seluruh dunia akibat peristiwa tsunami 2004. Kepada seluruh keluarga, bersabar dan redahlah menghadapi ketentuan Allah. Sekian.